jadi kalau dikaitkan ungkapan kasus pemalsuan akta otentik atau sertifikat hak milik ya yang dilakukan oleh para sindikat-sindikat mafia tanah. Saya katakan sindikat mafia tanah karena memang ini mereka terorganisir dengan menggunakan dokumen palsu ya, yang terjadi kira-kira sekitar tanggal LP-nya ini 2017 ya, kejadiannya sekitar tahun 2015 sampai 2016, kemudian korban melaporkan ke Polda Metro Jaya sekitar tahun 2017 bulan Februari yang lalu ya, laporan dari seorang ibu-ibu yang merasa dirugikan sekitar total kerugian sekitar 6 miliar rupiah yang kemudian berhasil diungkap oleh Subdit 2 Harda di Krimum Polda Metro Jaya. Subdit 2 berhasil ditangkap dengan tersangka, ada 10 tersangka ya, tetapi 2 masih DPO, kita sudah ketahui namanya. Kemudian ada 1 tersangka yang masih mengalami sakit stroke ya, dan 1 lagi kotak daripada sindikat mafia ini masih dalam menjalani masa hukuman di Lapas Cipinang dengan kasus yang sama ya, juga sama masalah kasus tanah. Dengan modus operandi mereka ini, tersangka ini membujuk korban untuk menyerahkan sertifikat milik si korban dengan alasan untuk membantu merenovasi daripada rumah si korban pada saat itu. Setelah sertifikat dikuasai, para tersangka kemudian bekerja sama melakukan transaksi jual beli tanpa sepengetahuan korban ya, dengan menggunakan dokumen yang dipalsukan oleh mereka. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas secara sepintas, intinya kepada rekan-rekan semua, tindak pidana ini kadang tidak disadari oleh korban. Tindak pidana ini kadang-kadang tidak disadari oleh korban dan baru sadar setelah menempuh beberapa tahun ke depan. Sebagai contoh kasus yang saat ini dari 2015 kemudian dibuat yang LP 2017 dan baru terungkap. Artinya banyak yang kemudian timbul banyak sengketa perdata di Badan Pertanahan Nasional maupun juga di pengadilan, itu akibat adanya beberapa modus operandi yang tidak disadari. Karena tadi sudah dijelaskan modus operandinya, bagaimana caranya, upayanya dengan bujuk rayunya agar sertifikat itu berpindah tangan dulu. Sertifikat berpindah tangan, kemudian kalau yang ini melalui perbankan, dari perbankan ditebus. Setelah ditebus kemudian ada beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya perpindahan hak. Ada bisa hibah, ada bisa waris, ada bisa jual beli, ada bisa karena putusan pengadilan. Yang ini adalah berpindahnya hak dari seseorang kepada orang lain melalui akte jual beli. Kenapa di sini ada beberapa rekan notaris? Karena perpindahan hak jual beli melalui jasa notaris. Tetapi notaris tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam pembuatan akte jual beli itu masing-masing pihak harus hadir. Dan ini tidak. Diambil sertifikatnya ditebus dari bank, kemudian dipindah namakan melalui akte jual beli. Pada saat melakukan akte jual beli, dibuatlah surat kuasa palsu. Ini kita buat, ini dibuatlah surat kuasa palsu. Ini surat kuasa palsu nih. Surat kuasa palsu, terus kemudian dengan kuasa palsu menjual dan lain sebagainya, dilihat, dicarilah identitas bank tertentu, akhirnya sertifikatnya berpindah tangan. Setelah sertifikat bisa berpindah tangan, ini bisa jadi apa saja. Bisa dipalsukan dan kemudian diserahkan yang palsu, yang aslinya sudah jalan. Kemudian juga kepada rekan-rekan notaris, ini pintu masuk bagi perpindahan hak. Oleh karena itu hendaknya
semuanya menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau pihak-pihak harus hadir, ya hadir. Kalau mau dicek, ya dicek. Jangan sampai dibuat figur, jangan sampai dibuat hal-hal lain. Dan juga dalam rangka memberikan sertifikat itu hati-hati betul, jangan sampai berpindah tangan dengan jelas. Dan setelahnya kembali ke pegangannya, itu segera dicekkan ke BPN. BPN itu ada alat yang bisa menguji apakah sertifikat ini adalah produk BPN atau tidak. Karena ada modus yang mungkin minggu depan akan saya rilis kembali. Sertifikat diambil seolah-olah mau dicek ke BPN, kemudian dibuatkan palsunya seperti asli aspal, yang palsunya dikembalikan kepada yang berhak, yang aslinya buat diagunkan. Makanya setelah, kalau memang terpaksa harus dilakukan, ketika kembali itu harus dicek BPN sudah punya alatnya cukup bagus. Ketika ini dia keluar, ini produk BPN atau bukan produk BPN, supaya yakin bahwa sertifikat yang dipegangnya adalah sertifikat yang memang asli.